خوارج، معتزلة، قدارية، جبارية، مرجئة، kemudian mujassimah. Ini semua kelompok-kelompok ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Maka Imam Malik bin Anas, Imam ahlus sunnah wal jamaah, meninggal tahun 179 Hijrah. Makamnya di Baqi, di samping Masjid Nabawi, kota Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala ia ditanya tentang istiwa, Imam Malik, ya, apa makna Allah istiwa di atas arasy? Imam Malik menjawab, al-istiwa maklum. Makna istiwa semua orang maklum, semua orang tahu. Wal kaifiyatu majhulah. Bagaimana Allah istiwa di atas arasy? Tiada siapa yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepada istiwa wajib. Wal su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang itu bid'ah, karena sahabat Nabi tak pernah menanyakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling selamat tafwid, serahkan pada Allah. Makanya mereka bila ditanya tentang tangan Allah, tafwid, serahkan pada Allah. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa makna ini? Serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bissawab. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu disingkapkan betis kaki Allah. Apa makna kaki Allah? Wallahu a'lam bissawab. Kullu man 'alaiha fan, semua yang di atas dunia ini binasa. Wa yabqa wajhu, yang kekal cuma wajah. Apa makna wajah Allah? Wallahu a'lam bissawab. Serahkan pada Allah Taala. Inilah salaf. Inilah salaf. Apa salaf itu? Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Salaf, tiga abad pertama. Inilah abad salaf. 4, 5, 6, 7, 8 sampai kita hari ini 1438. Ini adalah khalaf. Salaf, salaf, tiga abad pertama. Khalaf 4, 5, 6 sampai hari ini. Maka bila ada orang hari ini berkata, aku ni salaf, maka dia sebenarnya sudah lama mati. Kerana salaf itu tiga abad pertama. Bila ada ustaz ditanya, ustaz, apa makna ar-Rahman alal arsistawa? Saya serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Apa makna yadullah fauqa aydihim? Saya serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Apa makna yauma yukshafu an saqin? Saya serahkan pada Allah. Wallahu a'lam bisawab. Ini ustaz salaf. Saya pensyarah di university. Bila mahasiswa bertanya pada saya, Ustaz Somad, ya, apa arti yadullah fauqa aydihim? Wallahu a'lam bisawab. Apa arti yauma yukshafu an saqin? Wallahu a'lam bisawab. Apa arti ar-Rahman 'alal arsy istawa? Wallahu a'lam bisawab. Saya khawatir bila ada orang lain tanya, dia tunjuk, itu ustaz apa? Itu ustaz wallahu a'lam bisawab. Sebab bila kita tanya tentang ni, dia kata wallahu a'lam bisawab. Maka datanglah ulama mentakwilkan. Ditakwilkan sarful lafzi mim maknan haqiqi ila makna majazi, mengalihkan dari makna haqiqi kepada makna majazi. Istiwa makna hakikinya duduk di atas kerusi, at-tamakkun wal julus istiqrar, duduk mengambil tempat di atas kursi, itu makna istiwa. Tapi ini makna hakiki mustahil bagi Allah, maka ditakwilkan kepada makna majazi. Istiwa artinya istila, berkuasa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, Allah duduk di atas kerusi. Mustahil bagi Allah duduk di atas kerusi. Lalu apa maknanya di situ? Istila, Allah berkuasa. Bukan Allah duduk di atas kerusi. Kalau Allah duduk di atas kerusi, di atas aras singgasana,
maka di mana dia sebelum kerusi itu ada, maka dia berhajat. Maka ulama pun menyusun sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu bib nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini semua untuk membantah ahlul bid'ah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah di atas, batal dengan apa? Mukhalafatuhu lil hawadis, dia bercanggah dengan hawadis. Puan di atas, Allah di atas, menyamakan Allah dengan puan. Allah munazzahun anil jihati sid, Allah suci dari 6 arah. Dia tak di muka, dia tak di belakang, dia tak di atas, dia tak di bawah, dia tak di kanan, dia tak di kiri, dia tak di dalam, dia tak di luar. Dia sudah ada sebelum arah waktu zaman ada, maka tak layak dikatakan dia di mana. Allah menciptakan arasy bukan untuk menjadikan arasy sebagai tempat, tapi untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa. Allah menciptakan arasy bukan untuk menjadikan arasy sebagai singgasana sehingga dia tampak berkuasa, tapi dia ingin menunjukkan dia kuasa atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah.